Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Pelosok Teh. Nah, di kesempatan kali ini saya akan berbagi yaitu penyebab keluar notifikasi apakah Anda menemukan masalah ya di aplikasi Facebook. Nah, saya akan menunjukkan notifikasinya seperti apa, akan saya tunjukkan langsung. Di sini pertama-tama saya akan membuka aplikasi Facebook ya teman-teman. Nah, bisa kalian lihat sebentar. Bentar ya, ini belum keluar notifikasinya. Nah, seperti ini. Jika kalian menemukan seperti ini, apa Anda menemukan masalah? Nah, seperti ini. Ini penyebabnya apa keluar seperti ini? Penyebabnya adalah ketika kalian terlalu menggoyang-goyangkan ya, atau menggerak-gerakkan Facebook, maaf, HP Anda, maka Anda akan menemukan notifikasi seperti ini ya teman-teman. Nah, penyebabnya karena kalian menggoyang-goyangkan HP kalian masing-masing. Nah, untuk mengatasinya sangat mudah sekali. Cukup kalian tutup ya. Kalian tutup saja seperti ini, klik seperti ini, maka notifikasinya akan hilang. Nah, begitu teman-teman, caranya sangat mudah sekali ya. Semoga tips atau tutorial kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat mencoba. Jangan lupa juga tinggalkan pertanyaan di kolom komentar jika ada yang ditanyakan. Sekian tutorial kali ini. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.